Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, nama budaya. Selamat berjumpa lagi di channel Rapa Production 212. Semoga kalian selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar komentar kalian tidak masuk spam atau komentar sampah. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih artinya spam? Spam itu adalah komentar yang masuk komentar sampah, jadi tidak bisa dibaca atau diterima oleh channel yang kalian tonton. Nah, terutama bagi YouTube pemula ya. Pertama kali, yang kalian ingat, jangan sekali-kali menonton video dengan di-skip. Usahakan video yang kalian tonton sampai selesai minimal 2 menit. Setelah itu baru kalian beri komentar sesuai video yang kalian tonton. Kalau kalian skip atau kalian tonton kurang dari 2 menit, biasanya setiap komentar yang kalian berikan kepada channel tersebut bisa terbaca, tapi kita klik channel yang memberikan komentar tidak akan terbuka. Itu berarti komentar kalian masuk spam. Nah, usahakan bagi kalian tonton video sampai selesai, jangan di skip, baru berikan komentar. Biarkan video itu terus berjalan, nanti komentar kalian pasti akan terbaca dan channel kalian bisa dibuka. Penting lagi untuk YouTube pemula, biasanya kalian selalu ingin memberikan dukungan kepada channel lain agar channel yang kalian dukung bisa mensupport balik ke channel kalian. Itu sangat penting bila kalian ingin menambah subscriber atau komen yang positif. Kalian bisa menonton videonya sampai selesai dulu, lalu berikan komentar sesuai video, dan di akhir komentar kalian berikan komentar untuk support balik. Usahakan komentar kalian tidak masuk spam. Jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai. Setelah itu baru kalian berikan komentar. Ingat, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Setelah itu baru kalian berikan komentar sesuai dengan konten video yang kalian tonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian agar berguna bagi kita semua. Let's go. Yang pertama saya akan membuka channel YouTube. Setelah itu di bawah ada tulisan kotak masuk. Dan kita pencet dan akan terbuka seperti ini ya guys. Nah, di sini banyak komentar dari para YouTuber lain. Nah, ini salah satunya YouTuber yang mensupport channel saya. Coba saya klik channel ini. Nah, ini channel ini terbuka ya guys. Berarti channel ini menonton video saya sampai habis. Nah, videonya saya buka, saya tonton kembali sampai selesai minimal 1 menit lebih. Setelah itu saya subscribe dan saya like juga. Saya beri komentar sesuai konten video yang saya tonton di channel tersebut. Agar komentar saya tidak spam ke channel yang saya tonton. Setelah 1 menit saya kembali dan saya keluar. Nah, untuk melihat spam saya akan membuka di Google Chrome ya guys. Nah, di sini kita klik pilih channel YouTube. Nah, di sini ada tulisan komentar spam. Kita klik komentar spamnya dulu. Jadi kita akan melihat komentar siapa yang spam. Nah, ini ada salah satu komentar spam. Jadi tidak bisa kita buka channelnya tadi di YouTube. Nah, kita klik di sini saja channelnya biar bisa terbuka ya guys. Kita klik-klik baru bisa terbuka. Nah, sebagai
YouTuber, saya akan membuka channelnya. Nah, di sini channelnya telah terbuka ya guys, tapi komentarnya masuk spam. Jadi saya buka dan nanti mungkin saya akan berikan komentar bahwa komentar yang diberikan ke video saya juga spam. Jadi biar gimana saya tetap mendukung channelnya dengan subscribe dan like-nya. Nah, demikianlah agar komen kita tidak spam. Nah, untuk itu komentar spam yang ada di channel saya akan saya hapus karena itu sangat berpengaruh buat channel saya untuk ditinjau. Nah, demikianlah video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama YouTube pemula. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.